Hi, welcome back to my channel. So pada petang ni saya nak buat sesuatu, iaitu nak makan ni tart nenas dan juga almond London dekat sini. Ni almond London dan juga tart nenas. Okay, so dekat sini nampak ni saya order dari kawan saya. So jadi hari ni saya nak cuba ni makanan lah, adakah sedap ke tidak. So saya beli ni 30, ni 35. So jadi jom ikuti saya untuk makannya. Okay, jom buka dulu. Kita buka dulu guys. Mana buka ni? Buka dia mana? Ada tak buka? Wah, kena jumpa juga dekat sini. Okay, sini ada 50 biji guys. Saya belum buka lagi. Tengok ni. Ni. Wah. Dua. Dah berapa dah memang? Tiga lah, empat. Ini lima. Guys, tart nenas dia sangat sedap. Saya sangat suka sekali. Sebab yang sebelum ni saya ada beli tart juga, sekejap lah. Yang ini sebelum tu saya ada beli ni satu, 50 keping juga. Harga dia murah lah, RM18. Tapi kecil, rasa dia pun kurang sedap. Tapi yang ni 50 biji sangat sedap, garanti. Kalau 10 daripada 10, saya bagi 10 per 10 guys. Tidak rugi beli RM30 50 biji ni. Puas hati. Sekarang kita ini pula almond London. Buka. Okey. Oh, ni dia. Alright. Okay. Makan, wah. Kat sini ada almond. Eh, kenapa ni ada dua lah? Ada dua lapis lah. Sikit lagi makan. Ada dua lapis. Oh, tiga.
Wow. So guys, bagi almond London ni sedap, manis, rasa daripada kacang. So, saya nak bagi tahu yang ini dua dan makanannya sangat sedap. Saya tidak rugi untuk beli ini makanan, puas hati saya makan. So, jadi ini adalah homemade dari kawan saya. Dia jual, so jadi gitu, saya belilah. Mandangan saya pun memang minat tart nenas ni. Jadi saya beli, rugi saya tidak beli dua. Oh. Kalau saya tahu, saya beli dua sudah. So, anyway, saya bagi 10/10 untuk dua-dua ni. Okay, so guys, bagi anda, apakah makanan yang anda suka ataupun kuih yang anda suka ataupun apa yang kuih yang anda buatlah pada waktu raya ni. So jadi kalau boleh komen di bawah kuih apa yang kamu minat, dan kalau ada kuih bagilah saya sikit. Okay, terima kasih kerana menonton video saya. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Bye.